0 rupiah Magico Mati beres, 0 rupiah Magico Mati tuntas, teman-teman. Ya, 0 rupiah, 0 rupiah, 0 rupiah. Magicom Cosmos yang mati total. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta Tun. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari saya akan berikan ilmu sama teman-teman ya. Bagaimana caranya mengatasi Magicom Cosmos ya, Bang? Magicom Cosmos yang mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 1 2 3 colok. Nah, ini mati ya, teman-teman. Mati. Nggak hidup sama sekali nih. Mati total. Ini nggak hidup sama sekali. Harusnya kalau yang normal, kalau kita colokin, ini nyala, ya. Kalau kita colokin, ini nyala harusnya, teman-teman. Sahabat, ini nggak nyala sama sekali nih. Ini udah kita colokin ya. Ini nggak nyala sama sekali. Nyalakan flash. Kita akan lakukan jurus yang paling murah dahulu, paling mudah dahulu. Dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, Bang. Jurus 0 rupiah dahulu, ya. Buka dulu pancinya, Bang. Kepancinya ada, Bang. Nah, teman-teman tinggal dibalik aja kayak gini. Nah, dibalik seperti ini. Kemudian teman-teman cek di sini, apakah ada baut di sini, ya. Kalau di sini ada baut atau ada sekrup, teman-teman dibuka di sini, ya. Kalau misalnya ada baut, ada sekrup, teman-teman dibuka. Dibuka di area sini. Kalau misalnya di sini nggak ada baut atau nggak ada sekrup, teman-teman lari ke samping. Lari ke samping sini nih, ha. Nah, di sini dicek satu persatu, dicek muter seperti ini. Anda harus cari barang yang namanya adalah baut atau sekrup. Ah, dapat? Ya. Ah, ini adalah baut atau sekrup. Teman-teman tinggal dibuka sekrup ini nih, ha. Ya. 0000 rupiah. Kemudian teman-teman coba pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Dipisahin antara bagian atas dengan bagian bawah. Dipisahin. Nah, songkel aja seperti ini. Nah, dapat mangap gak nih, Bang? Ya. Nih, sampai mangap kayak gini. Pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Sampai mangap seperti ini. Alright. Nah, kita buka. Nah, ini. Sampai dia mangap seperti ini. Dapat? Ya. Nah. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan, ya. Anda cek perkabelan, Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus. Dapat? Kalau perkabelan di area sini aman ya, teman-teman. Perkabelan di area sini aman, nggak ada satu pun yang putus. Teman-teman fokus ke nih, sini perhatikan baik-baik. Ini adalah kabel colokan Anda. Oke, tinggal diurut. Nah, diurut seperti ini. Ini kan ujung, Bang. Ya. Tinggal cari pangkalnya. Nah, tinggal diurut, dicari pangkalnya. Nah, nah ke sini. Nanti dia akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Searah dengan kabel colokan ini, nanti teman-teman akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong. Putih ini dibungkus kayak lontong, ya. Perhatikan baik-baik warna putih ini. Putih ini dibungkus kayak lontong, ya. Putih ini dibungkus kayak lontong. Alright. Lontongnya ini teman-teman bongkar. Alright. Lontongnya ini teman-teman bongkar. Perhatikan baik-baik. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Nah, nanti ketemu barang kayak gini nih. Nah, barang seperti ini nih. Nanti teman-teman akan ketemu dengan barang seperti ini. Tugas Anda apa? Sebentar, saya akan kasih itu sama Anda. Tugas Anda apa? Anda tinggal cari barang yang namanya apa, Bang? Kabel bekas, Bang. Nah, tinggal dikupas saja kabelnya seperti ini. Kita butuh dagingnya, ya. Kita hanya butuh dagingnya doang. Nah, kelihatan nih, Bang? Ya. Ini kan ada banyak serabut, teman-teman. Anda tinggal ambil aja satu aja serabut. Nah, kemudian teman-teman tinggal digelubet-gelubet sini nih. Nah, tinggal digulung-gulung aja seperti ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, gelubet-gelubet di sini. Habis itu Anda tinggal di gelubet-gelubet sini nih. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Setelah udah di apa, Bang? Di gelubet-gelubet, teman-teman tinggal rapikan. Ini pulang lagi ya. Pulang lagi seperti semula. Nah. 0000 rupiah. Kalau nggak ada kabel bis, Anda bisa menggunakan tali rapia. Kalau nggak ada tali rapia, bisa pakai plastik. Ya, yang penting diket, Bang. Nah, dapat.
Ya. Lubang ini ketemu lubang itu ketemu lubang ini, ya. Ini ketemu itu ketemu ini. Ya, lubang ketemu lubang. Oke, lubang ketemu lubang. Pasang, Bang. Ah. 0000 rupiah. 1 2 3 colok. Ah, nyala ya, Bang? Ya. Nyala, Bang, nyala, Bang. Nyala. Ah. Nyala no. Oke, nyala nih. Ah, nyala ya. Sudah warm nih, warm. Masak nyala enggak? Ah, nih. Sudah nyala juga nih untuk masak, ya. Warm nyala, masak nyala, ya. Warm nyala, masak nyala. Oke. Warm nyala, masak nyala. Nyalakan flash. Tandanya apa? Tandanya Mas Landa sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. Ya. 0 rupiah. Cuma bermodalkan kabel bekas. Ini juga satu serabut, Bang. Ini bisa masih bisa buat besok nih. Ya. Cuma bermodalkan kabel serabut bekas, Magicom Anda sudah sembuh seperti sedia kala. Oke? Sangat mudah ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.